Karena itu Allah kata betul, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kalau hati kamu mukmin, kamu mukmin. Hati kamu kafir, kamu kafir. Karena itu ikhwatul iman, ilmu ni adalah penting ikhwan. Kita dapat ilmu, kita jadi orang yang bermulia, orang yang mulia, orang yang berhemah di sisi Allah. Ilmu dia buat kita kenal. Pasal tu benda mula Allah bagi kat Nabi Adam alaihi salam, Allah tak bagi buah apple, buah durian, Allah tak bagi. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah bagi ilmu. Makhluk yang pertama memerlukan ilmu. Dengan ilmu Allah angkat martabat Adam. Dia jadi khalifah di muka bumi ini. Dia jadi khalifah di muka bumi ini. Ilmu. Kemudian dekat Nabi Muhammad, Allah turunkan iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Ilmu. Dia angkat ilmu. Karena itu kata Imam Malik, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ini perkataan Imam Malik. Al-ilmu yu'ta. Ilmu, kamu cari dia. Wa la ya'ti. Kamu harap dia main pada kamu, kamu tak akan dapat apa-apa. Pergi cari dia. Pergi cari ilmu. Karena ilmulah kita nak jadi orang baik, ikhwan. Baru ni kita baca hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi cerita tentang seorang yang dihisap di hari akhirat. Seorang yang dihisap di hari akhirat. Dia orang berniaga. Dia mengadu pada Tuhan. Dia kata, ya Allah, saya ada harta begian, 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 begian. Harta saya banyak. Kemudian, bila dia tengok kedahsyatan hari akhirat itu menyebabkan dia takut. Maka dalam dia duk cerita riwayat hidup dia, maka dia pun kata, Allah pun tanya pada dia, bagi tahu kat aku satu benda yang benda itu boleh menyelamatkan hang daripada marah aku hari ini. Apa yang ada istimewa pada diri hang ni? Hang bagi tahu kat aku. Dia cerita semayang, jangan ceritalah semayang. Cerita puasa, jangan cerita puasa. Cerita dalam diri hang, dalam hati hang, dalam riwayat hidup hang, ada satu benda yang aku boleh tengok lah ni, kerana tu aku nak selamatkan hang daripada neraka. Apa kita orang kat aku? Hadis ni hadis Imam Bukhari. Dia kata dekat Tuhan, dia kata, ya Allah, saya pernah berakhlak baik. Saya pernah berakhlak baik. Kerana engkau telah menyebut, wa innaka la'ala khuluqil azim. Kau telah menyebut Rasul engkau ini akhlak paling mulia. Tuhan suruh malaikat tanya, apa akhlak baik yang pernah buat? Dia kata, ada orang datang hutang dengan saya. Ada dua jenis. Satu boleh bayar, satu tak boleh bayar. Apa saya buat? Yang tak boleh bayar, saya sedekahkan untuk dia. Yang mampu bayar, saya bagi masa yang agak panjang sikit untuk dia kumpul duit dia bayar balik. Kenapa? Kerana saya tahu memudahkan manusia akan dimudahkan saya di hari akhirat nanti. Allah kata kat dia, sesungguhnya aku lebih berhak memudahkan hamba aku daripada hari ini hang masuk ke syurga. Ya. Yang mendorong kita nak jadi baik ikhwan, ilmu.